dekat dengan kiai dan ulama, dekat dengan pesantren, akrab dengan santri-santri. Kontribusi santri terhadap pekerjaannya NKRI diberikan apresiasi dan penghargaan oleh beliau, jadi bisa dengan dicanangkannya 22 Oktober sebagai hari santri. Penanganan perjanjian kerjasama antara Kementerian Tenaga Kerja dengan penerima program BLK komunitas, baik dari pondok pesantren maupun dari perusahaan lain. Nah, hari ini 500 penerima BLK komunitas dan pada tahun 2030 dengan catatan apabila Indonesia memiliki 113 kita mempunyai 57 juta tenaga kerja terampil. Ini mengandung arti bahwa